Alhamdulillah kami cukup berbahagia. Renu Makoto Rio menyambut saudara-saudaraku semua, para pelancong yang sudah luar biasa menjadi sukses di Malaysia. Alhamdulillah kembali menengok kampungnya, kembali melihat kampungnya seperti apa. Alhamdulillah kami sangat berbangga. Untuk itu yang saya hormati dari Perhimpunan Rumpun Bugis Melayu Malaysia, kebetulan ada wakil ketuanya yang hadir di tengah-tengah kita. Ya mudah-mudahan juga di Wajo ini sudah ada objek, ya sudah ada tempat kunjungan juga yang lebih menarik buat bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kita kunjungi bersama sekaligus penyambutan. Saya tahu persis bahwa yang namanya off-road, yang sering mengikuti off-road mobil-mobil mewah, adalah sudah pasti pengusaha atau orang-orang yang sudah berkelebihan uang. Pengharapan saya sebagai orang Bugis, kita datang di Wajo ini yang sudah berkelebihan uang di Malaysia, saya undang ke Wajo untuk berinvestasi. Ucapkan terima kasih atas kedatangan sini. Kali ini saja. Akan tetapi kedepannya tadi kami bicara di dalam, ini merupakan agenda juga setiap 2 tahunan. Kalau perlu kami juga setiap tahun datang ke Kabupaten Wajo. Kami mengucapkan terima kasih yang amat sangat kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, atas kehadiran kelab kami, yaitu kelab 4x4 BRBM. Jadi tujuan kedatangan kami ke kemari adalah untuk tour bagi khasnya Sulawesi Selatan, ya. Karena kebanyakan ahli kelab ini adalah asal daripada suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Bangka, Sengkang, Bone, Endre, Chang, Singgai, semuanya ada di dalam grup ini. Jadi kami coba melewati ke daerah-daerah untuk mereka pertama menyusuri leluhur mereka, okay? Agar mereka tidak lupa akan leluhur mereka bahwa mereka itu adalah suku Bugis daripada Sulawesi Selatan. Dan seterusnya kami juga ingin membuka investasi di antara daerah-daerah yang kami lewati dengan peserta-peserta yang ada di dalam grup ini, karena kebanyakan di dalam grup ini adalah businessman-businessman yang mana mungkin akan ada connection ataupun kaitan dalam meningkatkan bisnis antara kedua negara. Terlebih itu juga kami ingin membuka tangan kami, kecil tapak tangan kami akan tadakan selebar-lebarnya untuk anak Kabupaten Wajo ini yang ingin berbisnis di Malaysia. Kami siap sedia untuk menunggu tuan-tuan dan puan-puan semua. Pada hari ini kita menyambut saudara-saudara kita dari Perhimpunan Bugis Melayu yang ada di Malaysia. Alhamdulillah bertemu dengan kita semua di tempat ini. Dalam perjalanan touring dari satu klub yang melewati kabupaten kita, dan alhamdulillah ada juga dua di antaranya adalah orang Wajo, ya, satu dari Muala, satu dari Tosora, dan inilah yang mengkomunikasikan dengan kita dengan perhimpunan ini sehingga kita dapat bersilaturahim pada kesempatan ini. Tentu mudah-mudahan kita berharap ini nanti bisa terjalin komunikasi lanjutan, ya, baik dalam bentuk usaha bisnis, ya, yang kita buka selebar-lebarnya untuk daerah Wajo ke depan, agar teman-teman bisa bersama-sama pulang kampung atau teman-teman bisnis lainnya mau berinvestasi baik di bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang apa saja yang ada dalam potensi kita, ini bisa terjalin untuk kita bersama.